Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Selamat beraktivitas untuk hari ini Oke untuk pada hari ini Di mata pelajaran muatan lokal Yaitu dengan peralatan las busur manual Sebelum kita ke materi, tidak lupa saya mengingatkan bahwa di masa pandemi COVID ini, kita tidak lupa harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan juga memakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, makan makanan sehat, dan olahraga yang cukup. Oke, okay, kita ke materi pada hari ini yaitu las busur manual. Las busur manual yaitu salah satu proses pengelasan yang panasnya diperoleh dari nyala busur listrik dengan menggunakan elektroda berselaput. Elektroda berselaput yaitu berfungsi bahan sebagai bahan pengisi dan memberikan perlindungan terhadap kontaminasi atmosfer. Ini seperti pada di gambar yaitu las busur manual. penggunaan las busur manual yaitu untuk konstruksi baja, balok-balok penyangga, bejana bertekanan dan alat berat. Peralatan las busur manual. Ini di slide ada peralatan las busur manual, ada mesin las, ada apa? Kabel ada penjepit masa, terus untuk elektrodanya ada kabel apa? Kabel masa, kabel elektroda, yaitu dan juga kabel yang langsung ke... Tegangan tinggi, ada apa itu palu dan juga ada kedok atau topeng, dan juga meja. Itu peralatan las busur manual. Oke, selanjutnya yaitu peralatan las busur manual, peralatan utama, peralatan bantu, dan peralatan keselamatan dan kesehatan. Kerja oke ini untuk yang pertama, yaitu peralatan utama adalah alat-alat yang berhubungan langsung dengan proses pengelasan, sehingga dengan tidak ada salah satu dari peralatan utama, maka proses tidak dapat dilakukan. Ini ada seperti mesin las, kabel las, tang las atau holder dan klem massa. Dan juga elektroda termasuk bahan karena setiap digunakan akan habis. Ini seperti dilihat di gambar. Ini seperti di slide yang depan tadi. Nah, ini menggunakan bahasa teknik atau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu sama saja yang di depan, ada mesin, mesin las, kabel masa, terus juga ada elektroda, penjepit, holder elektroda, kabel yang langsung ke tegangan tinggi dan juga meja. Nah, itu untuk peralatan utama. Oke, ini untuk selanjutnya yaitu peralatan bantu dan keselamatan dan kesehatan kerja. Peralatan bantu yaitu ada topeng las atau helm atau juga bisa di sebut dengan kedok ada palu terak untuk menghilangkan apa ketika sesudah dilas itu ada kerak-keraknya sikat baja tang penjepit meja las tabir pengalam sistem penghisap debu itu untuk peralatan bantu oke okay, kita ke selanjutnya mesin las busur manual itu ada dua yaitu AC dan DC mesin las arus bolak balik AC dan juga mesin las arus searah DC seperti dilihat di gambar yang AC yang Gambar di atas, yang DC, ada yang di bawah yang gambar warna merah. Selanjutnya yaitu kabel las. Pada mesin terdapat kabel primer. Atau primary power kabel dan kabel sekunder, atau kabel las welding kabel. Kabel primer adalah kabel yang menghubungkan antara sumber tenaga dengan mesin las, dan satu kabel sebagai hubungan masa tanah dan mesin las. Untuk kabel sekunder atau kabel las yang dipakai untuk keperluan mengelas terdiri dari dua kabel: kabel yang dihubungkan dengan penjepit elektroda, kabel yang dihubungkan dengan penjepit benda kerja, atau massa. Oke, itu untuk kabelnya. Itu ada kabel primer dan juga kabel sekunder. Terus selanjutnya yaitu tanglas atau holder. Digunakan untuk menjepit elektroda. Holder atau tanglas ini terbuat dari bahan kuningan atau tembaga dan dibungkus dengan bahan yang berisolasi yang tahan terhadap panas dan arus listrik. Seperti terlihat di gambar. masa untuk menghubungkan kabel masa ke benda kerja atau ke meja kerja banyak logam pengantar arus yang baik itu gambarnya seperti yang ada di led Sekarang kita ke palu terak dan sikat baja yaitu digunakan untuk membersihkan terak dan percikan las pada benda kerja dan berguna untuk membersihkan kotoran pada benda kerja sebelum pengelasan. Ini, palu, terak dan sikat baja. Terus selanjutnya yaitu tang penjepit untuk menjepit atau memindahkan benda-benda panas seperti mesin gerinda tangan, pahat dan palu, ragum. Terus yaitu topeng atau helm, las atau juga kedok. Alat ini digunakan untuk melindungi mata dan kepala dari sinar ultraviolet inframerah, gas, dan percikan api. Nomor kaca disesuaikan dengan keperluan mengelas arus amper yang digunakan. Selanjutnya yaitu pakaian las. Digunakan untuk melindungi tubuh operator yang tidak dapat ditangkal dengan alat keselamatan kerja lain yang termasuk pakaian las. Sarung tangan kulit, baju las, pelindung tangan dan sepatu las. Selanjutnya yaitu elektroda Elektroda yang digunakan pada las busur manual adalah elektroda yang berselaput yang terdiri dari kawat inti dan fluk Kita Terlihat pada gambar modelnya elektroda Oke, selanjutnya ini ada diameter elektroda. Jadi yang ada ukuran dan juga ada besar arusnya. Ini klasifikasi elektroda menurut AWS atau ASTM. Untuk elektroda, yaitu ada E Ditandai huruf E dan disertai 4 atau 5 angka Contoh seperti ini E7014 E nya elektroda 70 berarti kekuatan tarik maksimal Satunya Angka 1 dapat dipakai segala posisi pengelasan 4, nom angka 4 yaitu jenis selaput atau rutil serbuk besi itu kode atau nomor pada elektroda dan ini ada apa las-lasan atau kita mengelas hasil las-lasan Ya, seperti ini. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, dan ini terlihat kalau di gambar A itu baik. Kalau B bentuknya seperti itu, ampernya kurang, kalau C amper besar tidak teratur, yang D gerakan tidak konstan, yang E amper besar terlalu cepat, kalau yang F amper besar tapi lambat untuk yang G yaitu amper kecil tapi cepat nah ini bisa buat apa gambaran nanti kalau mau mengelas oh ternyata seperti ini hasilnya seperti ini oke selanjutnya yaitu Oke, okay, sebelum kita tutup pembelajaran, pembelajaran hari ini saya sampai di sini dulu. Oke, okay, untuk sebelum kita akhiri. Jangan lupa tugasnya yaitu merangkum materi pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini, tugasnya yaitu merangkum. Dan sebelum saya tutup untuk pembelajaran hari ini, tidak lupa saya selalu mengatakan yaitu untuk jaga kesehatan dengan cara membersihkan tangan pakai sabun memakai masker jaga jarak makan makanan sehat dan olahraga yang cukup oke sebelum kita tutup semoga anak-anak selalu jaga kesehatan dan tetap prokes oke untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai sekian dulu kita lanjut di minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh